Saudara Lun, ratusan masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi atau AMPD Biren menggelar aksi damai di kantor DPRK Biren Senin 25 Februari. Mereka menggelar aksi damai menolak politik uang pada Pilpres dan Pileg 17 April mendatang dan meminta penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang akan melakukan politik uang di Biren. Pantauan serambitv.com, masyarakat yang mengatasnamakan AMPD Biren itu awalnya berkumpul di halaman Meligo Bupati Biren. Kemudian mereka keliling kota Biren dengan mobil intercooler bak terbuka. Mereka secara bergantian melakukan orasi di atas mobil. Harapan kamu masyarakat orang yang hadir, nyum yang sampaikan keluhan kepada drone para wakil rakyat, sehingga ada kepupu yang sedang terjadi di masyarakat. Untuk petisi dukungan bahwa... Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV. Demokrat bahwa uronyo lagi nyatakan bahwa